Assalamualaikum kawan-kawan. Selamat datang ke Dunia Firas. So hari ni kita nak apa? Nak tahan bubu lah. So saya ada bawa adik saya lah. Pihan. Dia ni selalu ada deh. Bagus juga ni. Okay, so saya ada dapat satu permintaan daripada Abang Waris. Kawan-kawan kalau tak tahu siapa Abang Waris, boleh tengok dekat video yang lepas. Dia ada gang plastik hitam. Thumbnail rasanya gang plastik hitam. Boleh tengok lah. So hari ni kita nak dapatkan sepat lah. Kita nak cuba dapatkan sepat untuk apa Abang Waris. Kalau ada rezeki dia boleh tahan tajuk lah. Okay, jom. Sementara tu kan kita dah pasang bubu ni. Kalau kita pasang bubu sementara tu nak sawuk-sawuk ke casting ke. Boleh lah. Okay, jom. Minta. Jangan. Lagi kan kau pegang pokoknya. Pokok ni kuat juga. Harap kuat. Akar dia. Akar main jalan. Yang turun ni. Jom. Cepat. Boleh. Boleh tangguk. Nampak tangguk. Nampak ya? Ya, yang pelepah tu jangan pijak sebab pelepah tu ada duri. Jangan pijak, hati-hati. Tahu tak pelepah tu apa? Ni. Ni pelepah. Okey. Okey. Dua lagi. Boleh. Okey. So kita akan kutiklah kita punya biji kelapa sawit ni kan. Untuk kita nak tahan bubuh. Yang kenal tak buah ni? Biji ni. Apa? Buah kelapa sawit. Kelapa sawit. Okey, pandai. So kita akan kita akan menahan bubu kat sini lah. Mantap ni. Ni sepat banyak ni. Okey. So kawan-kawan, kepada yang dah subscribe, terima kasih sebab support saya. Yang belum tu bolehlah tolong support saya kan. Tolong subscribe. Okey, jom kita tahan bubu kita. Jom. Buahnya tak apa. Ni untuk umpan bubu lah. Kita pakai umpan. Saya dapat sikit je. Abang saya lagi banyak. Baik lagi. Mana lagi? Okay gang, so bubu kita dah siap lah. Ni bubu kita. Kita akan campak kat sana lah. Okay, aduh. Takut tenggelam kan? Tenggelam. Balik kan. Sini boleh. Boleh ke tu? Kita akan tamat tali lah. Okey kan, so kita akan pasang yang kedua pula lah. Okey. Mantap coy. Okey kan, so kita di tempat yang sama juga. Tapi kita tahan kat sana lah. So sekarang ni kita nak casting lah. Kita casting dulu lah sementara nak menunggu bubu tu kan. Okay, jom. Pokok ni saya pernah tajuk kat sini. Saya pernah tajuk dengan tahan bubu lah. Saya pernah dapat haruan lah. Siapa-siapa kawan-kawan kalau nak tengok kan video saya dapat haruan, boleh tengok lah. Saya tajuk. Okay, boleh tengok lah kat video lepas. Lupa nak tarik.
dah kita tengok lemak tak. Ada, ada. 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 Eh, jangan tarik, jangan tarik. Jangan tarik. Ha, ha, angkat. Yes. Oh, letak, letak. Dapat apa ni, guys? Ini ikan apa lah? Push. Dapat haruan. Haruan, haruan eh. Tujuk bang. Pegang ni, pegang tali, pegang tali. Ya. Ah, pegang tali biar dia tegang. Pegang tali. Ya. Dia tegang, usah bang tujuk. Ah, pegang tali. Ah, macam tu. Okey, cepat-cepat. Ah, dah ada darah tak boleh tunjuk nanti dalam YouTube. Okey guys, satu tajuk kita kena kena ikan ni. Alhamdulillah. Okey. Tengok. So hari ni kita nak sauk-sauk ah. Saya ada bawa adik saya. Dah main pasir dah. Belum apa-apa dah main. Kita akan sauk. Kawan-kawan, so saya dapat lah. Kawan-kawan kalau tahu ini ikan apa, boleh komen lah. Punek ke apa lagi lah, spila, spila ke kawan. Ni air, air bersih ni. Kat aliran air bersih. Okey, kan nak cuba sauk dalam ni. Alamak, batu lah kan. Kalau tahu ikan ni apa, besar ni. Kawan-kawan kalau tahu boleh komen lah kat bawah. Belika ke? Belika ke, putnek ke, hipposiderus ke, hipposiderus ke. Tapi ni air yang cerah. Ada lagi dalam ni? Aliran cerah. Oh, ada lagi. Dua ekor geng. Kita dapat dua ekor. Ni pun kalau tahu boleh komen. Tak tahulah sama ke, lain ke kan. Okay. Batu sini lah. Tak boleh nak sauk. Batu je tak? Batu guys. Tak ada. Pergi ke belakang lah. Jom. Guys, ini ikan apa guys? Mana ikan tu? Dekat dalam tu. Kita nak keluar kan? Ni guys. Kawan-kawan kalau tahu boleh komen lah kat bawah. Ni kat air bersih ni. Okay. Tak ada. So, perlahan je. Ni ada. Bawah mahal aja. Apa lagi? Ikannya. Okay. Tak ada. Ni ada ni. Dia lari kan. Tak ada. Dapat sini ada ni. Dia dah lari ni. Sana. Okay. Tu. Situ. Apa lagi? Oi. Boleh ni, ada lah. Tak ada ke? Okay? Tak ada. Tak ada. Okey. Kita cuba sini pula.
tempat sama je. Ada akar kan? Susah nak tahu. Ada. Ada. Ikan salmon jugalah. Weh, terlepas. Lepas, geng. Yalah. Lepas. Okey. Ikan kita nak cuba dalam lubang ni. Ini mesti ada ni juga. Kita tahu sini dulu tepi. Tak ada ke? Tak. Ada ikan ni. Tadi saya nampak ikan. Bawah daun. Daun apa tu? Daun itu kalau nak tahu, tu daun mahang gajah. Ha, dia untuk ikan apa? Ambil daun. Kan. Ha, daun mahang gajah. Dia elok untuk ikan haruan lah. Ikan haruan suka ni. Ikan beta pun juga boleh. Tapi ni lagi bagus lah daripada ketapang untuk, tapi untuk haruan lah. Ha, dia tak cepat apa? Tak cepat busuk. Macam ah, macam rosak lah. Kan kalau letak dalam air kan dia macam lembik kan. Ha, ni dia lambat lah. Dia macam susah. Okay, jom. Jom. Ada kan? Tapi kecil ni. Ha, lebih kurang macam tadi lah. Jap, jap. Ha, ni. Kecil je. So, kita akan lepaskan balik lah. Okay. Macam ada kan? Dapat keli ke, geng? Dapat anak keli. Ada keli, geng, sini. Mantap lah. Kawan-kawan. Kalau kawan-kawan tahu ni ikan apa, saya pun, ini kat aliran air bersih lah, air jernih. Ni. Kawan-kawan kalau tahu, boleh komen lah. Ya, macam ni. Ni tak fokus. Okay. So kita nak ambil lah kita punya bubu kita kan, okay. So kita, saya sempat apa tahan sejam setengah je lah, sebab kita apa dah kita lambat pasang, dia baik tu hari ni sauk-sauk dulu, dia ada hasil, dia ada sauk-sauk tadi, ada hasil. Okay, ni sekejap kita tunjuk contoh. Tapi ada ikan keli juga, guys. Ikan keli kecil, boleh buat bagi makan haruan ni. Kita nak bagi makan haruan. Melompat dia lah, saya sauk ni. Tak nampak sangat jap. Dia dah sikit. Ni contoh dia. Dia jatuh pula. Ambil. Cuba contoh. Tunjuk. Susah betul nak ambil dia. Yang lambat. Okey, jom kita pergi ambil kita punya bubu. Jom. Okey, kawan-kawan, so kita nak ambil lah kita punya bubu kita. Kita sempat tahan sejam setengah je.
boleh lah juga kan. Lemak. Sangkut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Eh. Usah kura-kura kan? Rezeki kakak nak kan? Rezeki kakak saya kan? Kakak saya dia nak kura-kura. Alhamdulillah Allah bagi. Alhamdulillah. Cantik. Amat saya rasa kan terpaksa kita ni ah dia ada ni lubang ni. Lubang tu nak nak keluarkan. Tapi saya tak potong. Dia suruh potong sendiri ni. So, nak potong sini lah. Sayang nak keluar sini. Takut koyak nanti. Keluarkan kat sini. Okay, jom. Okay, geng. Alhamdulillah. Dapat kura-kura jadi. Kita terangkat ini pula. Dekat rumah ada satu kura-kura kan? Dekat rumah ada satu kura-kura. Dia dah bertelur? Dia dah bertelur. Ada video juga. Korang kena tengok nanti. Nanti saya akan keluarkan lah. Tapi lambat lagi kot. Boleh jugalah. Dapat. Boleh ni. Umpan tajur. Umpan tajur ni. Ada musuh kura-kura tak? Tak ada je. Okay, mantap. Jom. Jan, cuba yang teka pada buat apa? Sini. Tak. Haruan. Tak. Okay, cuba tengok. Cuba Cuba. Kura-kura. Kura-kura? Uish. Hebat. Siapa yang nak bang? Yayan. Siapa yang nak Yan? Kakak. Kakak dia nak ni. Dia pesan kan kalau dapat dia kata bawa balik . Dia kata kalau dapat ni dia nak bawa balik. Dia nak bela. Dia kata dia suka kura-kura. Okay. Dia dah ada nama tu. Nanti kita tanya dia. Nanti kita tanya dia. Dia dah siap nama dah. Okay. Okay. Kita buka. Kita keluarkan. Okay kawan-kawan. So sampai sini adalah video kita. So tadi saya dah dapat sepat. Ni ada dapat kura-kura ni lah. Kura-kura ni mantap coy. Kakak saya suka adik. Sebelum ni saya tangkap, saya lepaskan je. So hari tu dia minta, dia nak saya bawa balik lah seekor ni kan, kecil. Dia boleh jaga. Dia buat senang sikit nak jaga, yang besar tu kan susah nak jaga. Sampai sini je lah video kita kawan-kawan. Okay, so sempat tu kita akan, kejap lagi kita akan pergi kat Abang Waris lah. Kita akan pergi kat Abang Waris. Okay kan, sampai sini lah video kita. Jangan lupa subscribe, like, comment and share. Okay. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Ciao. Okay guys. Jangan lupa like, subscribe, share, comment, Luna Piras. Okay. Bye.